Captain bisa diambil. Belum. Ini adalah momen yang bersejarah bagi kita semua, di mana ini adalah studio yang didirikan oleh Metro TV dan diberikan kepada Universitas Indonesia. Kita harapkan ini menjadi sebuah sejarah baru untuk pendidikan di Universitas Indonesia, mencetak generasi muda yang berkompetensi di dalam dunia pertelevisian. Untuk itu, mari kita hitung bersama-sama. Kita hitung 3, 2, 1, dan silakan dipotong bersama-sama. Wow! Terima kasih untuk seluruh kehadiran dan juga supportnya. Dan sekarang sudah resmi studio ini dibuka untuk dipergunakan bagi akademisi di Universitas Indonesia. Bagaimana kalau kita silakan melihat-lihat untuk masuk ke dalam apa saja yang telah disiapkan oleh Metro TV kepada Universitas Indonesia berikut ini? Ini disaksikan live sama teman-teman di sana. Taruh obat di situ ya. Yes, udah langsung ya? Oke, langsung. Pak Rektor, kamu baca. Iya, langsung. Saya udah siapin pertanyaan ini, Pak. Gitu ya? Dari situ. Pak Anies, silakan. Ayo. Ini nyambung ke teman-teman di sana, kan? Nyambung ke teman-teman di sana. Kelihatan. Nah. Oke, Pak Anies. Sudah ada mic ya? Sudah. Berarti, Pak Anies. Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Bentar ya. Pak Sigit, sudah ada mic ya? Belum. Tolong dipasang satu mic. Jadi teman-teman, ini adalah persiapan kalau kita mau studio atau kita mau wawancara atau program setiap hari, ini berbagai persiapan. Terkesan begitu simpel di layar kaca ya, Pak. Tapi persiapan di baliknya tuh wow, luar biasa, dan manpower-nya banyak sekali. Jadi untuk satu ini, Pak Anies, Prof. Sigit, untuk satu sebuah acara kita persiapkan ada presenternya di sini, kemudian ada kameramen. Kameramen minimal kita punya 3 orang, karena harus dengan angle yang berbeda. Di atasnya kameramen ada program director yang mendirect bagaimana kita punya durasi, kemudian bagaimana kita masuk ke dalam iklan, bagaimana feeding dari produser. Ada juga produser, Prof. Kalau produser satu program bisa dipegang oleh 5-6 produser. Di atas produser ada eksekutif produser yang kemudian memastikan semuanya dapat baik. Jadi banyak sekali sebenarnya proses-proses yang sudah terjadi. Siarannya mungkin 2 jam, tapi persiapannya 12 jam. Iya. 12 jam banyak ya. Ada terminologi anchor gitu kan. Kenapa? News anchor. News anchor, benar. Dan belum lagi persiapan dari presenter adalah ini, wawancara, materi, segala macam. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan, ini siaran perdana. Programnya dinamakan apa ini, Pak? Program apa? Program ini kita mau siaran ini program apa? Program peresmian TV. Program peresmian aja ya. TV. Breaking news? Breaking news. Breaking news. Breaking news. Oke. Okay. Ini udah sudah langsung? Udah oke? Okay? Kita mulai? Breaking news. Program kemitraan. Breaking news. Program kemitraan. Oke. Okay. Berarti saya bilangnya studio apa ini? Studio Metro TV UI. UI Metro TV ya. Studio UI Metro TV. Oke, kita mulai ya. Buat teman-teman, kita akan berikan kepada kalian informasi-informasi yang akan disampaikan dari Prof. Anies dan juga Prof. Sigit. Halo, selamat siang. Inilah breaking news. Ini adalah siaran perdana dari Studio TV UI Metro TV. Nama saya Robert Haryanto. Saya senang sekali hadir di sini untuk berkesempatan menjadi news anchor yang pertama ya, Pak. Hadir di sini untuk memberikan kepada kalian bagaimana sebenarnya pendidikan yang dapat diterapkan untuk menjadi sebuah tenaga kerja yang siap berkompetisi di dunia yang semakin dinamis dan dunia yang semakin menantang. Telah hadir bersama dengan saya di sini adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies M.Med, yaitu Rektor Universitas Indonesia. Selamat siang, Prof. Anies. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Kemudian telah hadir juga bersama dengan saya Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo Dea, Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Selamat siang, Prof. Sigit. Selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Saya akan ke Pak Anies terlebih dahulu. Pak Anies, banyak sekarang pemerintah begitu mendengung-dengungkan pendidikan vokasi. Sebenarnya apa sih pendidikan vokasi dan apa bedanya dengan pendidikan-pendidikan formal lainnya? Ya, pendidikan vokasi itu lebih diutamakan kepada menciptakan sumber daya manusia yang terampil. Yang mereka harus dibekali banyak
keterampilan-keterampilan khusus. Sehingga nanti lulusannya memang siap pakai. Siap pakai, jadi menciptakan sumber daya manusia yang siap untuk langsung berkompetisi tanpa perlu belajar-belajar lebih lama lagi seperti itu. Ya, training sedikit lagi masih boleh untuk menguasai moto dari perusahaan itu masih boleh lah. Oke, kemudian bagaimana Anda melihat kemudian peluang yang terjadi saat ini? Apakah begitu dibutuhkan pendidikan vokasi di Indonesia? Ya, kalau melihat dari keprofesian yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri khususnya atau dunia ekonomi di negara kita, ya tentu banyak posisi-posisi tertentu yang harus diisi lewat pendidikan vokasi. Sehingga kita dapat menghasilkan suatu tenaga yang memang bisa mengisi level-level menengah untuk bisa menjembatani apa yang menjadi kebutuhan dari suatu perusahaan atau industri. Oke, Prof Sigit, sekarang dengan adanya studio ini, studio TV, UI Metro TV, bagaimana kemudian Universitas Indonesia dapat menggunakannya untuk mencetak generasi muda yang berkompetensi? Ya, dengan adanya laboratorium ini, tentunya kita akan bisa lebih fokus ke program studi penyiaran yang saat ini masih peminatan. Sehingga para lulusan itu betul-betul bisa mempraktekkan penyiaran. Kalau selama ini masih di radio, sekarang ada televisi. Betul. Jadi kita akan bisa mahasiswa lebih fokus juga ke pertelevisian. Oke, kalau gitu terakhir, Prof. Sigit, Anda langsung mengawasi mahasiswa, apa yang harus mahasiswa lakukan dengan kesempatan yang begitu besar hasil dari kerjasama Media Group dengan Universitas Indonesia? Ya, mahasiswa diharapkan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin laboratorium ini dan praktek-praktek yang akan juga dibantu oleh Metro TV. Sehingga betul-betul nanti ketika masuk ke dunia ketiga bukan suatu hal yang asing lagi. Oke, langsung siap. Prof, closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa yang sedang menyaksikan di auditorium? Ya, tentu mahasiswa itu merupakan suatu sumber daya manusia yang potensial untuk dibekali dengan kemampuan-kemampuan khusus. Oleh karena itu kami, Civitas Akademika Universitas Indonesia atau kami sebagai manajemen sangat menyambut baik kemitraan yang seperti sekarang ini kita lakukan, kemitraan dengan industri, dengan pihak-pihak lain agar kita bisa bersinergi untuk memberikan yang terbaik untuk para sumber daya manusia yang akan menjadi penerus bangsa nanti. Betul, amin. Kita doakan agar Universitas Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam dunia pertelevisian karena dikatakan Bu Reri banyak sekali kebutuhan dari sumber daya manusia yang belum tercukupi, jadi peluangnya cukup besar dan juga diharapkan mahasiswa dapat menjaga studio ini baik-baik. Insyaallah. Dimanfaatkan dengan baik-baik untuk kepentingan mereka. Terima kasih Prof. Anies, terima kasih Prof. Sigit, terima kasih atas waktunya. Itu adalah akhir dari Breaking News, acara peresmian, semoga dapat bermanfaat bagi Anda dan juga diharapkan bagi Anda untuk memanfaatkan teman-teman di auditorium dapat memanfaatkan kesempatan ini, wadah ini dengan begitu baik. Rawatlah studio yang telah diberikan dengan begitu baik karena nantinya ini juga akan berguna bukan hanya mereka tapi juga generasi-generasi muda setelah mereka yang akan juga masuk ke dalam Universitas Indonesia. Terima kasih dan kita akan melihat dari ruangan di sini ya. Kita akan melihat ruangan-ruangan yang lain. Prof, silakan. Prof Anies, silakan. Nah, ini studio seperti ini kira-kira bentuknya biasanya kalau diundang ke televisi. Biasanya kita ada dua macam, ini adalah fixed set, biasanya adalah virtual set. Virtual set itu yang biasanya kalau Prof nonton headline news, itu sebenarnya virtual set itu hijau. Jadi apapun itu bisa di sana. Kalau kita kan suka at large tuh, Prof ya, suka kasih kayak data banjir. Ini banjir di sana kan kita suka kasih air-air tuh, sosok kebanjiran. Nah, itu juga data, itu visual. Itu visual, semuanya visual. Gitu. Di belakangnya mungkin ngelihatnya mereka ngelihat kita, tapi di belakang kan banyak sekali ada kameramen, belum lagi nanti ada audioman, belum lagi nanti ada itu kadang-kadang penyiarnya begini tapi sebetulnya sorotnya di situ tuh gimana, dikasih kode enggak. Jadi itu makanya itu dibutuhkan dari program director. Jadi program director ini kan untuk dinamis, kan kalau kita hanya satu sisi kan bosan ya Prof. Jadi kan butuh variasi visual di sana. Nanti Prof itu tadi pada saat di shoot mungkin ngomongnya di tengah, tapi nanti pada saat kan kita suka non-verbal gesture tuh, misalnya Prof kita oke gitu kan. Jadi kan kalau dalam dialog itu penting itu apakah kemudian dia mengamini atau dia menolak gitu ya. Nanti kita ambil dari shoot yang lain gitu. Pengalaman sendiri. Banget. Belum yang nanti di control room. Kita lihat ke control room situ. Ya. Wah, banyak sekali ininya. Silakan, Prof. Awas. Ini harus kedap ya.